Oke guys, di episode kali ini sepertinya akan terjadi permasalahan lagi antara Papa Arga dan juga Papa Wilan. Karena di episode kali ini Vanessa telah berhasil mengirimkan sebuah foto tentang Ken yang mukanya memar karena habis dipukuli oleh Papa Arga. Sebenarnya Papa Arga juga tidak ingin melakukan hal ini ya guys, karena Papa Arga tidak ingin hubungannya dengan Pak Wilan itu menjadi hancur. Namun, Papa Arga tidak bisa lagi menahan emosinya ketika ia melihat Ken yang sedang bermesraan dengan Bunga. Nah guys, karena hal itu tentu saja membuat Papa Wilan menjadi sangat terkejut dengan semua ini ya guys. Ia tidak menyangka jika Papa Arga itu telah tega memukuli Ken. Namun Papa Wilan tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya, bahwa Papa Arga memukuli Ken itu karena ada maksud, yaitu ia hanya tidak ingin melihat anaknya diperlakukan tidak adil seperti ini oleh Ken. Kira-kira apa ya guys yang akan terjadi di episode selanjutnya? Jangan lupa saksikan terus kelengkapan ceritanya di sinetron Love Story setiap hari di SCTV. Dan Mimin akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.